Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam podcast. Seperti biasa, kita mulai ya. Untuk hari ini saya tidak memberikan praktikum karena juga agak berburu-buru juga, mau ada kepentingan ya. Jadi saya bacakan tutorial saja, nanti kalian bisa praktekkan di rumah ya. Atau mungkin bisa kita bahas untuk praktiknya untuk pertemuan selanjutnya ya. Tapi hari ini saya akan membacakan tutorialnya saja.
Untuk hari ini kita membuat cara mendesain ya tabel dengan Adobe InDesign. Ternyata untuk Adobe InDesign sendiri itu tidak hanya untuk mendesain cover buku ataupun majalah saja, tapi bisa untuk mendesain tabel dengan Adobe InDesign itu sendiri ya. Nah, bisa kita contohkan seperti ini nanti hasilnya ya, untuk lebih ini sih saya rasa paham ya. Ini tutorial ini akan membuat tabel sedikit kreasi elegan dan minimalis. Nah, caranya seperti apa? Nah, nanti agar pada saat kita membuat sebuah laporan misalkan laporan dengan tabel-tabel seperti halnya seperti di sini ya. Ini agar tampilannya seperti bagus seperti ini, ada untuk pewarnaannya, untuk layoutnya itu terkadang berbeda dengan tabel yang kita buat di Excel misalkan. Nah, di situ untuk kreasinya ya, kreasinya untuk pembuatan tabel dengan menggunakan Adobe InDesign itu seperti apa. Untuk langkah yang pertama, kita membuat tabel data yang disalin di dari website ini ya. Nah, kami bisa download untuk, nah ini untuk semisal ini untuk bahan dulu ya. Nah, untuk langkah yang pertama adalah buatlah dokumen baru InDesign untuk ukuran A4. Yang langkah kedua ya. Untuk tabelnya kalian bisa menggunakan tabel yang sudah ada di komputer kalian ataupun bisa download-download di internet banyak ya. Semisal kalian mau membuat tabel penjualan, pembelian maupun tabel yang lain silakan. Nah, untuk dokumen kita buat dokumen baru ya, satu yang kita membuat dengan ukuran A4 ataupun yang lain, sebenarnya saya tidak mematok harus menggunakan A4, silakan gunakan sesuai dengan selera kalian. Nah, ini kita untuk langkah ketiganya nanti bisa kalian pahami ya, kita akan menggunakan tabel dari Microsoft ke Adobe InDesign. Klik File and pilih Plus Control D seperti biasanya ya. Sini ada Place, nanti bisa kalian pilih untuk file yang ada di Microsoft ya. Dari Word misalkan. Oke, seperti itu ya. Setelah itu tampil penjualan kita kursor akan berubah menjadi tulisan kecil-kecil. Langsung klik sahabat dokumen untuk memindahkan data tabel. Klik, barulah nanti akan masuk ke dalam apa namanya Adobe InDesign ya. Oke, seperti itu. Kemudian langkah keempatnya, agar tulisan terlihat lebih modern dan elegan, ubahlah semua tulisan dari font Calibri menjadi Open Sans misalkan, ataupun dengan font-font yang sudah kalian download di komputer kalian masing-masing akan lebih bagus lagi ya. Setelah seperti itu bagaimana? Nah, ini kita atur di sini ya, untuk fontnya, tulisannya, untuk besar kecilnya agar lebih terlihat dengan sempit, tidak perlu mengubah lebar tabel ya. Cara tercepat kita bisa lakukan dengan menarik sisi pojok kanan dengan type tool di sini. Misal kalian mau mengecilkan ya, kalian tarik ke sini saja, tidak perlu satu-satu. Nah, setelah seperti itu, nah ini tabel yang garis pembatas yang terlalu banyak membuat tabel terlihat standar dan kuno ya. Nah, seperti ini kita bisa hilangkan karena ini semacam masih baku atau kuno ya, kalau memang di Word-nya itu seperti itu ya. Kita perlu mengkreasikan agar terlihat lebih fresh, hilangkan garis-garis tersebut dengan cara menseleksi semua sel tabel dengan tipe tool, type tool ya. Kemudian pilih tabel cell option stroke and fill. Di sini ya, cell text stroke and fill. Agar apa? Agar tampilannya lebih stylish nantinya, tidak ada garis untuk yang terkesan masih kuno. Kalau untuk ada masih garisnya itu terkesan baku ya. Nah, pada tab strokes and fill, ubahlah nilai width menjadi 0. Nah, ini setelah stroke and fill ini kalian klik, nanti akan ada untuk masukkan nilai ya. Nah, untuk width-nya kalian
ubah menjadi nol dengan mencentang kotak preview pada bagian kiri bawah. Kamu bisa melihat garis-garis tabel telah hilang. Nah, di sini ya, weight-nya kalian pilih menjadi nol. Nah, setelah seperti ini kalian oke. Okay. Nah, ini sudah terlihat ya, ini tidak ada untuk garis-garis yang ada di tabelnya. Ini akan lebih tampilannya lebih bagus ya. Nah, seperti tabel-tabel yang ada di web-web itu biasanya seperti itu. Tampilannya lebih bagus tanpa dengan garis-garis tepi ataupun garis tengah ya. Oke, seperti itu ya. Nanti bisa kalian semisal saya agak terlalu cepat tadi, bisa kalian pahami kembali. Untuk modulnya akan saya share di Classroom setelah ini ya. Nah, nanti kalian bisa ambil di Classroom untuk langkah-langkah detailnya ya. Kalau memang tadi saya agak kecepatan, mohon maaf ya. Nanti bisa kalian pahami kembali, bisa baca ulang. Oh, ternyata untuk langkahnya seperti ini. Kalian bisa jadikan untuk tutorial ini sebagai bahan ya, bahan pendukung. Oh, ternyata untuk langkah awal seperti ini. Barulah kalian praktekkan ke dalam Adobe InDesign kalian untuk pembuatan tabel dalam Adobe InDesign ini ya. Oke, seperti itu ya. Mungkin bisa lanjut ya. Setelah seperti ini akan klik OK untuk melihat tampilan tabel. Nah, dia sudah menjadi seperti ini untuk tampilannya. Tidak ada garisnya, akan lebih bagus, lebih elegan ya untuk tampilannya. Untuk langkah berikutnya bagaimana? Kita akan mengkreasikan tabel dengan pewarnaan yang saling berganti antar baris. Klik salah satu sel tabel dengan type tool gini. Pilih tabel-tabel option alternating fields. Nah, ini yang perlu kalian ini ya, pahami ya. Untuk langkahnya seperti ini. Nah, ini di sini ada tabel setup alternating field untuk di tiap nanti selnya ya. Nah, pada alternating pattern pilih every other row pada color. Nah, pilihlah warna sesukamu, kemudian pada script first ganti menjadi one row ya. Ini untuk menghindari baris pertama yang berfungsi sebagai kepala tabel mengikuti setting pola warna isi tabel. Klik OK untuk terlihat bagus. Jadi memang kalau memang akan kita setting untuk pewarnaannya satu persatu, itu seperti tadi ya untuk langkah-langkahnya ya. Every outer row, colornya kita pilih. Untuk skip first-nya kita ambil one row ya, one row satu baris, barulah kita oke. Okay. Jadi kita bisa memberi pewarnaan yang berbeda di setiap kolom untuk tabelnya ya. Jadi satu persatu seperti halnya kalian merubah warna di dalam Microsoft Excel maupun di Word-nya ya. Tapi untuk di sini akan tampilannya seperti halnya di web, jadi lebih bagus untuk tampilannya ya untuk menggunakan Adobe InDesign ini. Kemudian langkah berikutnya bagaimana? Kita tambahkan garis pembatas antara teks judul tabel dan ruang di bawah tabel dengan garis sederhana di sini, di sisi atas dan bawah tabel. Caranya seleksi baris tabel yang paling atas, kemudian pilih tabel cell option stroke and fill. Nah, di sini ada stroke and fill ya. Ini ada tabel cell option text cell option, kemudian kita pilih stroke and fill seperti ini. Pada cell stroke karena kita hanya akan membuat garis pada atas cell tabel, maka hilangkan garis-garis biru yang tidak perlu kita gunakan dan sisakan garis yang paling atas saja untuk kita setting. Berikan weight 1 pt dan warna yang sama dengan warna kamu pakai untuk isi tabel. Dalam contoh saya menggunakan warna hijau nih, misalkan ini menggunakan warna hijau ya. Ini untuk sel yang kita ubah tadi hanya untuk judulnya misalkan. Jadi untuk yang lain masih hijau. Nah, seperti ini. Weight-nya kita ganti satu, color-nya misalkan kita pakai hijau. Untuk type di sini untuk ketebalannya ya, kita oke, dia akan jadilah seperti ini. Perusahaan dengan warna seperti ini.
Lakukan cara yang sama dengan sel paling bawah berdasarkan sel stroke settinglah garis yang paling bawah saja. Kalau sudah benar hasilnya akan seperti itu. Jadi intinya kalian sudah bisa membuat untuk pewarnaan yang berbeda, berarti nanti bisa untuk memodifikasi untuk sel atau row atau baris yang lain ya. Misal kalian mau berikan pewarnaan berbagai warna untuk dalam satu tabel itu bisa ya. Dan tentunya pada awalnya kalian harus menghilangkan untuk garis-garisnya ya, agar terlihat lebih elegan, lebih seperti halnya tabel-tabel di internet ataupun di web ya. Jadi tampilannya seperti ini lebih bagus. Kemudian untuk langkah selanjutnya, tulisan pada tabel terlihat terlalu ke sisi masing-masing sel. Perlu merapikan agar terlihat lebih ke tengah-tengah, seleksilah semua tulisan, type tool, kemudian pada menu paling atas pilih align center. Nah, ini agar tulisannya center ya, ke tengah ya. Nah, seperti ini. Ini jadinya untuk pewarnaannya kalian sesuaikan dengan selera kalian. Nah, pada kolom perusahaan, supaya tulisannya tidak terlalu ke sisi kiri, seleksi hanya kolom tersebut dengan type tool dan pilih align center. Nah, untuk perusahaan di sini ya, align center. Nah, ini perusahaan sendiri kita buat di tengah ya. Misalkan kalau mau untuk sampai di sini untuk yang lain juga bisa. Ini misalnya sebagai contoh untuk tulisan perusahaan saja nih. Sama halnya seperti kalian pengaturan dalam Word maupun Excel ya. Intinya seperti itu, cuma kita memodifikasinya di Adobe InDesign ini dengan fitur-fitur yang ada ya, sesuai dengan software yang kita pakai ini. Kemudian berikan sedikit pembeda antara tulisan supaya mudah dibaca. Pertama, ubah tulisan pada kepala tabel menjadi bold. Caranya, seleksi garis pertama dan kemudian pilih bold. Nah, di sini ya. Misal untuk yang judul di sini kalian agar berbeda dengan untuk konten ataupun isi yang data yang ada di tabel di bawahnya itu kan, karena ini judul mungkin bisa kita boldkan. Nah, untuk yang bawah untuk isinya bisa kita biarkan standar ya, seperti itu. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi dia untuk judulnya perusahaannya itu dia lebih tebal. Kemudian untuk perusahaan yang pertama Samsung, jadi dia tulisannya tidak tebal seperti halnya di sini. Seperti itu ya. Ini sangat mudah saya rasa. Nanti bisa kalian coba langsung, mungkin langsung jadi ya untuk latihan-latihan seperti ini. Kalian save dalam file untuk Adobe InDesign ya. Jangan lupa ya nanti yang dikumpulkan seperti itu. Nah, seperti itu ya. Mungkin nanti kalian bisa variasikan lebih bagus lagi. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Hasilnya seperti ini. Oke, nah seperti ini ya untuk hasil yang kita inginkan. Nah, untuk dengan judul yang huruf bold ya atau tebal, kemudian untuk judul-judul atau nama-nama perusahaannya itu seperti ini. Untuk warna pewarnaan juga bisa kalian ubah sesuai dengan keinginan kalian. Kita setting di Adobe InDesign ya, semua bisa ya. Oke, seperti itu saja ya untuk hari ini. Saya rasa cukup dan mungkin bisa kalian langsung praktikkan. Saya rasa mudah ini. Nah, tidak perlu khawatir ya. Ini untuk pensettingan-pensettingan nanti kalian kalau masih bingung silakan gunakan untuk tutorial modulnya ya. Akan saya share di Classroom, silakan diambil di sana untuk lebih jelasnya ya mungkin ya. Kalau memang sudah paham silakan dibuat ya, dibuat dan di inovasikan untuk tabel yang kalian buat itu seperti apa, lebih bagus, lebih menarik. Seperti halnya kalian membaca untuk tabel di web maupun di majalah-majalah, terkadang kan tabel seperti ini ya. Seperti ini tabelnya itu terlihat bagus seperti ini ya. Nah, ini sebagai contoh saja untuk
tabel di sini ya. Kalian bisa membuat untuk yang lebih bagus lagi nanti. Ini sebagai contoh saja. Oke, seperti itu ya. Mungkin cukup untuk hari ini mengenai pembuatan tabel dengan Adobe InDesign. Seperti itu ya. Ternyata untuk Adobe InDesign juga bisa untuk mendesain sebuah tabel, tidak hanya untuk mendesain cover saja, ternyata bisa untuk mendesain sebuah tabel. Seperti itu ya, ini salah satu keunggulan juga ya untuk pembuatan tabel dengan desain di Adobe InDesign. Oke, kalau tidak ada yang dipertanyakan, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, dimengerti ya, untuk bisa dipraktekkan, bisa dibuat untuk latihan mendesain tabel dengan menggunakan Adobe InDesign ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, selamat mencoba. Terima kasih.